Ini kondisi kolam renang Ciperna yang terbengkalai ini kondisinya udah mulai apa ya? Udah tambah serem gitu loh. Waktu dulu saya kesini itu rumputnya nggak setinggi-tinggi kayak gini. Sekarang, wow, tinggi-tinggi banget gitu. Ya udah lebih dari 5 bulan ya kayaknya sih kalau salah. Ini biasa kantor-kantor administrasinya. Ya. Sepi ya di sini ya nggak ada orang ya. Saya sendirian di sini. Ya. Ini sore. Jam 5 sore biasa kayak dulu. Saya mau coba cek kita masuk ke sini. Pintunya kebuka nggak kayak dulu ya, tertutup gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau coba penasaran sama kolam renang yang di sana yang terbengkalai yang belum sempat saya itu tangkap gambarnya gitu. Karena waktu itu saya buru-buru sampai sana aja saya waktu ketinggian aja. Ini suatu apa situasi kondisinya kayak gini maksudnya. Kenapa saya merinding duluan ya? Wah ini dulunya gak kayak gini rumputnya, sekarang udah tinggi banget deh. Oh tambah serem ini, saya jalannya tambah susah ini. Dulu gak kayak gini ya, kalau pernah juga udah ada airnya tuh karena musim hujan apa banyak. Oh, dulu kering banget ya. Gak tahu saya bisa lewat situ apa enggak. Oh ya bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kamarnya aja. Bisa mudah-mudahan nggak ada jadi apa-apa ya, karena saya sendirian di sini. Assalamualaikum. Ini ada kaca ya, mungkin kamar mandi masuk sana. Saya mau coba cek lokasinya sih. Ah, masih bisa. Wah, nggak tahu kesana ya. Ini udah nyampe kolam renang. Saya terus ngomong itu supaya apa ya, pikiran saya jangan kosong gitu. Ini kondisinya kayak gitu jalannya. Ini kolam renangnya yang dulu waktu dulu apa ya, saya kesini tuh kering ya, nggak ada air. Sekarang nggak ada air karena hujan mungkin. Sebelah saja saya sampai sana itu apa ya, kepalanya pusing gitu. Oke, nah itu kayaknya kalau nggak salah di sana itu tempat itu ya, sewa ban. Iya, tempat sewa ban. Oke, nah bismillahirrahmanirrahim, saya cari akses jalan mau menuju ke sana. Saya coba terus jalan ke sini, kayaknya masih bisa deh. Assalamualaikum. Oh ini tempat. Oh tadi udah ya. Nggak tahu saya bisa kesana nggak nih. Karena itu rumputnya tinggi-tinggi banget. Oh saya, kaget ya, buruk. Kaget saya. Assalamualaikum. Nah ini ya, udah ada airnya. Deh saya jadi apa ya, bener kalau ngadep kesini pusing. Kenapa ya selalu pusing gitu. Jadi saya nggak mau nyorot kesini lagi dah. Wah ini dulu ya nggak kayak gini ya, gara-gara musim hujan itu apa tuh putih-putih. Saya nggak kelihatan dari sini karena tubuh rumputnya tinggi. Ini saya bawa kemarinnya pakai tripod ya. Saya muter dulu. Ada suara motor lewat. Nah, mudah-mudahan motor saya aman di luar ya. Saya coba maju terus. Bismillahirrahmanirrahim, saya ini nerobos rawa-rawa ya. Assalamualaikum. Mau coba ngambil gambarnya di sana gitu. Ini kolam renang anak-anak yang dulu nggak sampai sempet nggak terlihat ya. Kayak rumputnya, nggak tahu saya bisa maju terus apa enggak, nekat apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim aja. Banyak ulatnya nggak sih, mudah-mudahan nggak ada ulat ya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Maaf ya, saya cuma mau ngambil gambarnya aja. Assalamualaikum. Aduh. Ah, alhamdulillah. Iya, jadi saya melewati sana ya, ribet banget itu. Nah, pas nyampe sini kayaknya rumputnya udah nggak setinggi yang kayak dulu gitu. Nah, kayak waktu saya lewatin tadi barusan. Ini kondisi kolam renangnya, yang dalam di sana, yang ini yang datar gitu. Oke, saya terus. Oh ini udah. Oh ini kolam renang anak-anak masih kelihatan ternyata. Tuh masih kelihatan tuh kolam renang anak-anak ini dulunya. Ada suara orang. Oke, bismillahirrahmanirrahim aja. Saya mau ngecek kolam renangnya kayak gini yang terbengkalai. Oh, luas banget ya. Ya tingginya. Ada suara angsa ya. Nggak tahu ini saya bisa ke sana apa nggak nih, mau tujuan utamanya sana gitu yang iya di sana tuh ada kolam renang gitu sewaktu saya kecil kesini nih.
di sana ada kolam renang lagi. Nah sekarang kondisinya kayak gini, nggak tahu bisa maju apa nggak saya. Bismillahirrahmanirrahim, ini saya melewati di atas kolam renang anak-anak ya, anak-anak. Oh, waduh, bisa nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, oke, ini tinggi ya. Saya maju terus. Oh itu tuh kelihatan tuh. Assalamualaikum. Nah, apa itu deh? Tembok mungkin ya. Wah, saya nggak bisa kesana kayaknya. Tuh, kayak itu. Kalau saya nanya dulu waktu masih bersih sih saya bisa kesana gitu, karena waktu itu saya merasa berdiri nggak kuat terus balik lagi gitu. Tuh, kayak gitu kondisinya. Oke, saya cium tadi barusan. Akses jalan ke sananya kayak gitu banget. Saya nggak bisa tembus dari sana. Sebenarnya mudah-mudahan nggak ada ular ya. Oke, sebentar. Tembok, tembok. Oh iya, ini nggak bisa di sana. Tembok kayaknya, tembok. Akses jalan satu-satunya dari sini. Tapi saya harus ini ya, nerobos ya, nerobos rumput ini. Oke, saya coba cari tempat apa? Akses jalan lain ada lagi nggak? Kalau ada nggak dari situ? Tuh, ini masalahnya nggak terurus banget ya, udah berapa tahun nggak terbengkalai itu maksudnya. Wah, susah saya jalan ke sana, nggak bisa. Cuma kelihatan itu ya aja keramiknya doang putih-putih. Assalamualaikum. Wah, ini ada nih, bisa nih dari sini nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kayak gini nih, bisa ternyata. Wah, di sini di sampingnya ini ada pohon ya. Oke, selanjutnya saya turun ya. Assalamualaikum. Wah, nah ini nih kolam renang yang dipertanyakan sama subscriber atau penonton saya, yang ditanyakan waktu itu saya nggak sempat sampai sini ya. Ini kondisinya kayak gini, yang pojoknya saya kameranya sampai di atas ini nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sayang banget ya. Kondisinya kayak gitu kalau renang. Saya coba saya maju terus. Assalamualaikum. Ini pohon bener di sini. Oh, kan ini kayak gini kondisinya. Ini juga kayaknya kalau renang anak-anak juga kayaknya. Jadi yang penasaran kolam renang yang belum saya itu tangkap gambarnya waktu itu, ini gambarnya kayak gini. Oke, saya kembali lagi aja. Nah ini saya nggak mau ngelewatin ini, kayaknya takut di atasnya itu ada ular. Tapi mana ya? Saya harus tunjuk kalau ke sana tuh. Harus nunduk, tapi saya nggak mau. Yang penting udah tahu aja ini kolam renang yang paling ujung yang belum sempat saya susat waktu itu. Oke, ini tambah-tambah kayaknya bener-bener tambah angker nih kayak ini bang. Oke, saya mundur. Assalamualaikum. Saya naik lagi. Ini saya harus naik ini ya. Saya harus naikin. Hop, bismillah. Saya keluar lagi. Kamar mandi. Ya udah cukup menit lebih. Nah, saya keluar aja. Saya kebiasa tok motor saya takut hilang. Ya, udah melewatin ini ya, anak-anak, kolam renang anak-anak. Nah, saya harus balik lagi melewati rawa-rawa lagi gitu. Tadi sempat ada suara, nggak tahu takut enggak sama kamera meskipun ini sore ya, apalagi malam ya. Oke, saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ngomongnya belibet kayak gini ya, karena situasinya nggak kayak dulu ya, tambah serem ya. Oke. Saya mesti melewati rawa-rawa lagi. Tapi untungnya nggak ada ular yang itu yang bikin gatel itu. Waktu video pertama durasinya 12 menit lebih ya.
Sekarang udah 11 menit. Oke. Saya keluar ya. Mungkin sama kayaknya durasinya 12 menit. Ini suara burung. Assalamualaikum. Oke. Saya keluar lagi. Saya buru-buru keluar. Kondisinya kantor administrasi ya. Kalau pernah Ciperna yang terbengkalai konon angker di Cirebon. Saya keluar. Ya, makasih buat penunggu di sini. Maaf saya kalau seandainya saya ganggu ya. Saya cuma mau ambil gambarnya aja. Saya keluar. Sudah set. Merinding banget saya dari tadi. Cek saya motor saya. Oh, masih aman motor saya. Sepi banget, gak ada orang ya. Saya turun. Ya, udah 12 menit ya. Oke, segitu aja. Jadi yang penasaran ya sama kolam renang yang sebelah sana, di apa bekas kolam renang Ciperna yang terbengkalai ini, udah saya set lagi ya situasinya. Sorry, pas penyampaian saya kurang mungkin karena saya terlalu merinding, ribet juga ngelewati rawa-rawa gitu. Oke, makasih buat semuanya. Kolam renang Ciperna yang terbengkalai konon angker di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.